teman-teman, kali ini saya akan membawa teman-teman ke daerah yang ada farmnya ya. Ini sedang memanen soybeans atau kedelai ya teman-teman. Jadi kita memanennya itu pakai traktor ini loh teman-teman ya. Tuh ya, dan kita panennya tuh sore hari gitu, jadi matahari tidak terlalu panas menyengat gitu ya. Nah tuh sedang panen itu. Jadi di sini ini pertaniannya ya teman-teman, memakai alat-alat besar ya teman-teman. Jadi sangat efisien untuk tidak menggunakan tenaga kerja manusia. Karena di Amerika Serikat itu tenaga manusia atau labor itu sangat mahal. Nah ini teman-teman ya, dia lagi mengarah maju ke arah kita ya teman-teman. Panen. Nah, ini ukurannya sekitar 5 meteran begitu teman-teman. Nah, sana itu traktor ya. Nah, ini untuk memanen. Nah itu apa, biji soybeannya itu langsung mengucur itu teman-teman ya. Nah itu dari atas tuh teman-teman. Nah itu biji soybeannya atau beannya itu dikocorkan. Nah itu nah ini akan mulai bertugas lagi nih teman-teman ya. Panen lagi di apa namanya row yang berbeda. Itu kan terlihat sebelah kanan itu belum dipanen ya teman-teman, yang sebelah kiri ini sudah dipanen. Nah ini mau mulai lagi ini teman-teman. Efisien sekali teman-teman ya, cepat sekali untuk memanen ini. Nah tentunya juga modalnya besar ya teman-teman, dan lahannya harus luas ya. Kalau lahan kepemilikannya itu kecil ya sangat sulit ya, gimana mau parkir ininya, traktornya atau alatnya. Dan juga polusinya cukup tinggi, itu terlihat asapnya ya teman-teman ya. Balik teman-teman ya, udah selesai row-nya ya, satu jalur gitu ya. Ini membalik ya, membalik tadi, kemudian nanti akan menaruh soybean-nya di itu tempat soybean-nya tuh ya, saya tunjukkan ya. Dari tempat soybean-nya itu di sini teman-teman, itu apa yang
Nah, sebelah kak, nah ini depan kita ini yang putih itu tuh, teman-teman, yaitu kotak itu untuk menaruh soybean-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini jalan. Nah, ini dia berbelok. Lagi. Nah, itu sudah siap-siap sang penunggu alatnya. Nah, ini akan dikucurkan lah itu soybean-nya, teman-teman ya, soybean-nya, kedelainya sudah. Itu teman-teman tuh ya, jadi praktis sekali ini, efisien ya. Kesannya dari sini seperti mainan ya, padahal alatnya besar banget. Nah, itu lihat yang memanjat, nah pengganti operator. Suaranya cukup kencang, teman-teman ya. Mulai lagi. Panen lagi. Taninya bekerja sampai agak malam ini, teman-teman, walaupun sekarang masih jam 4.30 ya sore, tetapi suasananya itu sudah gelap karena jam 5 sudah tenggelam nanti mataharinya. Tapi cuacanya cukup cerah, tidak hujan, jadi tidak basah. Nah, ini lihat itu debunya ya, teman-teman. Jadi polusi udaranya cukup kuat di daerah pertanian yang sedang dipanen ini. Nah, itu tadi ya teman-teman, semoga berkesan bagaimana petani di Amerika Serikat memanen beans-nya atau kedelainya ya, dengan alat yang modern, atau kita bilangnya smart farming, atau sistem pertanian yang cerdas ya teman-teman ya. Jadi itu tadi alatnya untuk memanen ya, dan itu kelihatan ya, yang sudah dipanen itu yang sudah tidak ada tanaman kedelainya sebelah kanan ya, sebelah kiri itu masih ada tanaman kedelainya, dan petaninya masih meneruskan proses pemanenan. Kemudian hasil panenannya itu ditaruh di sini dan kemudian nanti dibawa ke storage place ya. Kemudian yang sebelah, yang traktor itu untuk memadatkan tanah ya. Oke, sampai bertemu lagi teman-teman, semoga berkesan dan ada pelajaran yang bisa diambil dari sistem pertanian di Amerika Serikat. Terima kasih sudah menonton video ini.